Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi BJB. Saya Karna Sobahi, Bupati Majalengka, mengajak kepada seluruh masyarakat tanah air, khususnya wargi Majalengka, untuk menyiapkan diri terbang lagi dari Kertajati. Karena mulai tanggal 17 Mei 2023, maskapai Air Asia siap melayani penerbangan internasional dari Kertajati menuju Kuala Lumpur dan sebaliknya. Tiketnya pun sudah dapat dibeli di website resmi Air Asia. Untuk jadwalnya dua kali dalam satu minggu, yaitu hari Rabu dan hari Minggu. Mari kita terbang lagi dari Bandara Kertajati sebagai bandara kebanggaan wargi Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.